Aduh, drama banget deh. Sok-sokan nangis, padahal tangisan buaya, sok-sok minta dikasihanin. Udah deh, gak usah lebay gitu deh. Gak usah memainkan drama di sini. Aku gak perlu dikasihani oleh siapapun untuk cinta aku ke kamu, Vivi Girl. Aku mencintai kamu karena memang rasa ini untuk kamu. Dan aku akan tetap mempertahankannya. Hukuman-hukuman itu tidak akan pernah membuat aku menyerah. Hey, stop! Don't do it to my prisoner! Stop! Please stop it, Grandpa! Dikasih tahu malah diem, melamun. Aku ini kurang baik apa sih sama kamu? Aku udah nolongin kamu, udah nungguin kamu. Tapi kamu masih jahatin aku loh padahal sama teman-teman aku. Aku kurang baik apa sih? Harusnya kamu itu segera tobat loh. Sebelum kamu itu dikasih azab sama Allah. Sar, gue bisa minta tolong gak sama lo? Tolong apa? Gue pengen ketemu Nela. Apa kamu bilang? Hah? Kamu mau ketemu Nela? Kamu ini dikasih hati kok minta jantung ya? Aku udah nungguin kamu, udah nolongin kamu loh. Sekarang kamu minta tolong, aku panggilin Nela. Oh maaf, aku gak bisa ya. Dan kamu tahu, kita ini tetap rival gimana pun juga. Dan aku gak akan pernah bantuin kamu soal Nela. Paham kan? Karena aku adalah pemenangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asar, terima kasih ya kamu udah membawa Waisubu Junior ke sini. Sama-sama, Buli. Ya wes, kalau gitu aku pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zawa! Lama-lama tidur berduaan sama kamu terus itu bosen loh, Sur. Sempit. Ngerti ya, Rah? Ya udah, kamu berhenti di situ lagi juga gak ada yang larang kok. Aku juga udah bosen sama kamu. Sempit. Dan ada lahan lagi buat aku tidur dengan ini, ya. Oh, barino raiso, barono raiso, ya kan? Assalamualaikum. Lah, kamu itu benar-benar ketahuan ya? Kamu kurang puas apa? Tadi Nela udah dihukum seberat itu. Mau kamu apa lagi sih? Tobat lah, tobat! Gin, udah Gin. Kamu mendingan bantuin aku baris-baris kasurnya aja ya. Aku tahu kamu marah sama Nela. Aku juga tahu kalau kamu benci sama Nela. Dan sekarang kamu benci juga kan sama aku. Tapi aku gak nyangka kamu sejahat itulah. Nopo toh. Astagfirullahaladzim. Udah biarin aja. Biar dia ngerasain makin sendiri. Dan emang enak apa gak punya teman dan sahabat? Udah yuk. Tunggu sebentar. Aduh, apa lagi sih? Kalau kamu masih belum puas juga, gak apa-apa. Aku masih kuat. Aku masih bisa tahan semuanya. Tapi satu yang mesti kamu ingat. Aku sama Wahyu, itu yang bisa misahin itu cuma Allah. Cuma Allah. Jangan berlindung di bawah nama Allah, Nai, dengan wajah lugumu itu. Karena tidak akan menghentikan rasa sakit hatiku yang telah kamu hianati. Tidak akan. Thanks ya. You saved my brother dan udah bawa dia kesini. Kamu bilang ya sama brother kamu ya?
Walaupun aku udah bantuin dia, jangan pernah mengharapkan aku ini mengikhlaskan Dedek Nela buat dia. Gak akan pernah. Meskipun lo tahu, Nela itu lebih milih Junior dibandingkan lo. Kamu tahu soal apa soal Nela? Yang tahu Nela itu cuma aku. Kamu dan kakak kamu itu orang baru di sini ya. Dan kalian selalu mengacau hidupku. Dan kalian berdua itu orang yang gak pernah menghargai orang lain. Dan kau bilangin sama mas kamu itu ya, kalau dia gak paham apa yang aku omongin, aku bikin surat buat dia dan kau bacain buat dia. Siapa tahu kalau kamu yang ngomong dia itu paham. Kalian berdua ini belum gak punya hati. Mas bro. Kasar dong mas bro. Udah lalu ngapain di situ? Maafin si Asar ya, jangan dimasukin ke hati. Orangnya bikin. Ayo masuk. Kalian ngapain ngalamin di situ? Sini ayo. Dia itu orang yang gak punya hati loh. Ayo. Yaudah ya, bisa keluar. Biasanya dia asik kok, santai. Oke. Assalamualaikum. Asar, segitu dalamnya kamu benci kakak aku dan begitu kerasnya kamu mengucapkan padaku. Gak ada celaka untuk kita berdamai dan biarkan Junior bahagia dengan Nayla. Aku belum pernah melihat cinta yang dalam seperti Junior ke Nayla dan seperti Asar ke. Melihat mereka seperti melihat rasa sayang yang tulus yang tak pernah ada limitnya. Seperti melihat tatapan bapak ke ibu dan ibu ke bapak. Ya Allah, di tanganmu jodoh, rezeki, dan maut semuanya datang. Aku tidak mengharapkan lebih dari sekarang untukku. Tapi aku ingin kebahagiaan untuk orang-orang yang ada di dekatku. Orang-orang yang aku sayang. Wah gimana si Junior tadi? Tadi gue lagi sesi hafalan sama Pak Le, jadi gue gak bisa datang. Junior udah mendingan kok, dia udah gak apa-apa. Oh, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo mau kemana, Gin? Itu loh, aku mau ke koperasi. Mau nyari spray baru. Loh, ngapain nyari spray malam-malam? Jadi ceritanya gini, pas tadi aku sama Nayla masuk kamar, tiba-tiba banyak kotoran di kasur Nayla dan itu enggak tahu siapa yang lakuinnya. Tempat tidurnya Nayla penuh dengan kotoran. Ya udah aku permisi dulu ya. Ini udah malam, kasihan Nayla, biar cepat istirahat. Ya udah. Assalamualaikum. Gin. Mau gue bantuin beresin? Gak usah, aku bisa sendirian kok. Lagian kan gak boleh kalau misalkan berduaan kalau bukan muhrim. Yaudah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kalau kamu bersedih, bersedihlah nak. Tapi ibu dan bapak gak pernah mengajarkan kamu untuk menyerahkan hal apapun. Asalkan itu memang terbaik untuk kamu, tidak menentang agamamu, ibu dan bapak pasti akan mendukung kamu. Hasim, kamu selalu mendukung aku. Padahal, aku udah sering bikin mami malu. Nyusahin mami, nyusahin grandpa. Tapi mami gak pernah jauh dari aku. Itulah gunanya seorang ibu, nak. Dalam keadaan apapun, ibu gak akan pernah ninggalin kamu. Karena buat ibu, kamu, Zahwa, dan bapakmu adalah anugerah terbesar yang dikasih untuk ibu dari Gusti Allah. Kalian semua adalah orang-orang yang ibu cintai.
udah, Nuhun Sewu minta maaf sebelumnya, Mbak. Sebaiknya Mbak Nada itu pulang aja ke rumah karena sekarang kan udah malam. Biar saya yang menjaga Junior di sini, Mbak. Nggak apa-apa, Bejo. Aku mau jaga dia malam ini, biar kami saling berdekatan. Aku malam ini mau merawat dia, seperti waktu dia kecil dulu. Jadi. Ya wes, kalau begitu saya tak pamit dulu, Mbak. Karena masih banyak hal yang harus saya kerjakan. Ya udah, kalau gitu terima kasih banyak ya, Bejo. Oke, Mbak. Sama-sama, Mbak. Tak pamit dulu, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Junior. Teruslah mengejar cintamu, nak. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaan ibu juga. Dengan doa ibu dan izin Gusti Allah, niat baik akan selalu berujung dengan kebaikan juga.